Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua followers Ciri Bangi. Jadi bersama saya kembali Fikri dalam video mingguan Ciri Bangi. Jadi bersama saya hari ini kita ada seorang pelajar latihan dasri. Dia ada beberapa lagi kawan-kawan dia pun akan buat video yang sama juga. Cuma hari ini kita akan fokus berkenaan dengan kawalan serangga buatan sendiri. Yang mana ini untuk mereka yang nak buat secara kecil-kecilan di tepi rumah lah. Jadi mereka saya tugaskan video ni berdasarkan pihak penilaian universiti lah, yang mana mereka memerlukan satu tugasan khas untuk pelajar-pelajar mereka. Jadi saya serahkan kepada Cik Puan untuk perkenalkan diri dan kita akan mulakan terus untuk video hari ini. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Aina Syairah binti Mustafa Husaini, merupakan pelajar latihan dasri dari USI. Okay, jadi apa yang Cik Puan nak buat hari ini? Okay, hari ini saya akan meneramkan sebersedikit tentang cara pembuatan racun organik di rumah. Okay, antara alatan dan bahan yang digunakan ialah botol penyembur, penapis. Dan untuk bahan-bahan dia, kita menggunakan dua bahan iaitu bahan A dengan bahan B. Untuk bahan A, kita gunakan blender, satu lap bawang putih dan 6 biji cili padi dan juga mangkuk. Manakala untuk bahan B, kita gunakan satu sudu pencuci pinggan dan juga satu sudu minyak. Dan juga kita gunakan corong turas dan juga 500ml air. Okey, antara langkah cara, ataupun cara pembuatan racun organik ni ialah kita gunakan blender, iaitu kita masukkan semua bahan A ke dalam blender. Berikat. Nanti tak apa, nanti berikat. Okey. Saya rasa better mengajak dulu sini. Apa nak buat story tu? Boleh, tak masalah. Boleh dia tak cakap tak tu? Kita nak ambil sebab kita tak. Jadi kita tak cukup lagi, apa nama, dia tak cukup hancur lagi. Kita akan buat lagi sekali. Kita nak pastikan dia hancur betul-betul lah. Jadi untuk maklumat tuan-tuan, yang ni dia tak sesuai kalau untuk kita simpan. Kalau dah blend, kena terus habis guna. Jadi itu antara kekurangan dia lah. Bahan A ni kita tapis menggunakan penapis dan kita cuma ambil parti ni saja. Bau pun sedap untuk buat makan dah. Kau buat makan, buat masak. Kau makan benda mentah. Jadi inilah rupa dia lepas kita dah tapis, maknanya kita ambil air dia sajalah. Jadi kita akan gunakan bahagian B pula. Jadi teruskan untuk bahagian B. Okey, lepas tu untuk bahan B, kita masukkan satu sudu minyak masak dan juga satu sudu pencuci pinggan ke dalam botol penyembur. Okay.
depan. Dan masukkan juga bahan ini tadi. Seterusnya masukkan 500 ml air ataupun masukkan sampai satu penuh satu botol. Botol ni 500 ml lah. Okay, dah selesai sampai kita dah peringkat pembuatan sabun, apa sabun pula, kawalan sanggah organik. Jadi saya nak tekankanlah beberapa bahan dia yang kita gunakan, antaranya tadi peralatan terperasan ada minyak dan juga sabun lah. Jadi kalau sabun ni, dia terutama sekali untuk pagi mati dia tu, dia melekat. Maksudnya bila dia disembur atau permukaan apa-apa daun atau bahagian pokok, dia akan melekat lebih lama lah. Jadi dia tak memberi kesan negatif pada pokok, cuma dia akan pastikan parti tersebut tak wash away. Kita panggil dia tak lari ataupun dia tak terbias bila kena air hujan dan sebagainya lah. Ni pun kalau tuan-tuan ada buat kawalan serangga menggunakan untuk skala komersial, biasanya dia ada surfactant, kita panggil surfactant, yang kita campurkan dalam kawalan serangga, yang mana untuk pastikan bahan-bahan tersebut tak terbias dengan air hujan. Baiknya kalau elok kita akan pastikan bahan-bahan tersebut kita sembur habis, dia tak boleh disimpan sebab dia akan ada berlakunya proses penapaian lah. Kalau kita biarkan dia dalam seminggu je, kita biarkan je, dia akan mula ada kulat-kulat dan sebagainya, ada benda-benda asing lah. Jadi dia tak elok, mungkin ada benda yang pathogen yang buruk pada pokok lah. Dan kita tak tahu sebab saya pun tak pernah test. Jadi yang ni berdasarkan hasil carian di internet, kita buat semula, kita akan tengok feedback kesan. Maksudnya kalau kita tahu bagus, tuan-tuan boleh guna. Kalau tak bagus, maknanya mungkin kita kena kurangkan kepekatan dia. Itu je, ada dua kemungkinan. Jadi itu saja. Ada Cik Puan nak tambah apa-apa? Lepas masukkan air ke dalam botol ni, kita goncangkan sehingga sebati. Dan apabila sebati, kita boleh melakukan penyemburan. Dan penyemburan yang dilakukan tu untuk pokok yang bermasalah, kita boleh guna kita boleh sembur sebanyak 3 kali sehari. Manakala kalau tak ada pokok yang bermasalah, kita boleh guna racun organik ini sebanyak sekali seminggu sebagai langkah pengawalan. Okey, bersama semula. Jadi untuk slot sekarang kita akan tunjuk cara nak sembuh. Jadi macam saya katakan pada awal tadi, kita mungkin sembuhan pada pokok ni mungkin jadi ataupun tak jadilah. Jadi kita akan bagi, kita akan tunjuk result dia nanti, keputusan dia apa kesan daripada pokok lah selepas kita sembuh. Cuma macam saya kata tadi, kalau jadi maknanya tuan-tuan boleh amalkan untuk sekadar tanaman tepi kecil-kecilan di tepi rumah. Tapi kalau untuk skala besar, agak kurang praktikal kalau kita nak kena blend buat, sebab dia tak boleh simpan. Macam saya katakan tadi, dia akan berlaku fermentasi dekat dalam air tu nanti. Jadi akan ada kulat-kulat, jadi pathogen-pathogen yang tak elok akan menyerang pada ciri nanti. So saya serahkan pada Cik Puan Ain cara nak sembuh dia macam mana. Cara untuk menyembur racun organik ini, dia kena sembur di atas daun dan juga di bawah daun. Anggaran dia dalam satu kaki lah jarak dia. Sembur atas dan juga bawah daun lah. Dia cukup sekadar kita nampak daun tu basah. Kita nampak daun tu basah pun dah memadai. Sebab dia dah mula melekat, sebab kita ada tambah sabun dan juga minyak tadi. Jadi dia akan menyebabkan bahan-bahan yang kita campur dalam air tu tadi akan melekat pada permukaan daun ataupun pokok lah. Okay, okay, itu saja untuk video kali ini. Jika ada sebarang persoalan, jangan lupa komen di ruangan komen di bawah.
Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel Ciri Bangi untuk dapatkan info-info yang terkini. Jadi kita jumpa untuk next video. Adios. Anda mahu belajar sistem fertigasi? Tiada masa untuk hadir ke kelas. Jom daftar kelas online Ciri Bangi. Link kelas dalam maklumat video di bawah.